Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aman Sirwan. Kali ini saya akan berbagi tips ataupun tutorial cara merubah foto warna menjadi black and white atau hitam putih. Oke, simak saja. Yakni menggunakan Adobe Photoshop. Aplikasi ini tentu sudah diinstal di laptop Anda atau perangkat Anda. Sekarang kita buka, klik dua kali. Kebetulan sudah sebut. Selanjutnya kita open gambarnya atau file open atau Control O. Kita buka dulu gambarnya, kemudian kita cari posisinya di mana. Kebetulan saya letakkan di sini. Kita coba buka. Ini foto anak-anak jadul ini. Udah lama foto ini. Nah, cara merubah foto ini menjadi black and white ataupun foto pas foto itu kita ambil warna sementara akan kita merubah menjadi black and white, hitam putih. Yakni kita ambil dari sini image. Nah, kemudian adjustment kemudian ke black and white, atau bisa Anda gunakan keyboard alternatif shift control B serempak klik. Kita coba ya klik. Nah, maka akan jadi seperti ini, black and white. Sekarang kita coba setelannya sesuai atau tidak, kita naikkan dan turunkan. Kita coba auto terlebih dahulu, klik. Nah, ini auto, kemudian kita naikkan red atau merah, kemudian yellow. Kita sesuaikan mana yang lebih kita suka, atau green. Nah, okay. Blue dan magenta. Ini sambil kita lihat layarnya seperti apa hasilnya. Kemudian oke. Atau kalau kita ngubah secara keseluruhan, kita naikkan atau turunkan, langsung kita Ctrl M di keyboard kita. Kemudian coba auto. Nah, ini diklik naik atau turunkan. Nah, dia akan terang dengan sendirinya. Kalau madukan agak-agak hitam ini, dari sini klik sini turunkan. Oke, seperti ini. Nah, dengan demikian jadilah foto black and white. Atau kalau kita turunkan lagi, Ctrl M, turunkan warnanya ke sini. Nah, agak-agak gelap. Atau kita balikkan lagi auto, kemudian oke. Nah, dengan demikian foto yang berwarna tadi sudah menjadi black and white. Tinggal Ctrl S atau simpan. Demikianlah tutorial saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.